Halo semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Dodonya. Tuh udah masuk ke chapter 4. Ya, hari ini kita bakalan betulin kayak ya harusnya ya. Tapi kita lihat dulu, soalnya kan kita harus balik ke masa sekarang lagi ya. Mungkin di abis itu kita flashback untuk betulin kayak ya. Petualangan apa lagi yang akan kita dapatkan di chapter kali ini? Kita langsung masuk aja ke game ya. Yuk. Chapter 4, the top of the world. Apa nih, puncak dari dunia? Wah, banyak banget ingatan, banyak banget momen. Aku pikir sih sisanya ya petualangan di atas sana, di loteng. Wow, jangan ngerasa lebih baik. Mungkin secangkir teh bakalan nyelesain masalah. Make some tea. Oke, ini dia surat nih yang pengen gue ambil. Akhirnya bisa. Oke. Ya, oke, kita baca surat ya. Romaine. Romaine. Nama orang kah? Sekali lagi, aku pengen minta maaf untuk apa yang terjadi dengan anak laki-laki kamu. Kita tuh biasanya nyoba untuk jauh-jauh dari taman bermain ketika ada masalah antara para murid. Tapi sesuatu semakin memuncak, semakin meningkat, dan kita pikir itu adalah langkah yang baik. Aku nggak percaya anak laki-laki kamu tuh mencuri sesuatu, dan terlepas dari rumor itu saya yang memberikan jamnya. Orang tua lain tuh dengan cepat menggunakan ini sebagai cara untuk mengkritisi anak laki-laki dan keluarga kamu. Aku juga minta maaf atas nama istriku. Nora itu akhir-akhir ini menjadi sangat protektif ya. Ya, hal ini tuh terjadi karena mostly karena kesehatanku. Kamu mungkin udah pernah dengar ya soal ini. Aku bakalan ngobrol sama dia secepatnya. Percaya aja sama aku ketika aku bilang dia bakalan percaya sama anakmu dan aku. Nah, kita mencintai dia banget-banget. Gak peduli apa yang kamu pikirkan sekarang, Edward. Oke. Ya, untung aja dah kita masih bisa baca surat ya. Kalau enggak nyesel banget gue pasti. Oke, ada SMS. From who? Fabri. Kamu bercanda kan, Mimi? Kamu tuh harus nyari kerjaan, bukannya beresin rumah terkutuk itu. Buset dah. Aduh, dua-duanya penting lagi. Ini dah, terkutuk. Bagaimana? Coba kasih tahu aku. Oke, dia nggak balas cepat lagi ya. Sekarang kita harus bikin teh. Sorry. Ya, gak bisa dibaca lagi. Nah, di sini kan waktu itu nanam. Waktu itu kita berkebun sebelum ke pasar. Aku ingat sekarang. Aku juga ingat sekarang ini di mana. Ini tempat di mana Nora itu menyimpan alat-alat berkebunnya dan juga bibit-bibitnya. Terus ada ini lagi. Aku yakin aku punya jempol hijau. Kayaknya punya. Jempol hijau maksudnya apa sih? Atau itu kiasan, cuman gue gak tahu artinya apa. Baca chatnya kah? Baca aja. Pembersihannya itu Jumat depan. Itu kata-kata terakhirku. Oke, kita gak bisa, gak usah harus. Kita gak bisa jawab.
Ada apakah di sini? Tidak ada apa-apa yang tersembunyi. Juga tidak ada. Kucing-kucing ini, di mana ya Nora nemuinnya? Kita bisa keluar gak sih kalau lagi kayak gini? Sepertinya sih gak bisa. Pohon ini sepertinya mengingatkan sesuatu. Iya, pohon itu apa sih dari tadi? Belum dikasih tahu. Si siapa? Si karakter kita yang kecil. Karakter kita waktu kecil ngomong ada suara ya di balik pohon itu. Oke, kita bikin teh. Berarti kan ke dapur. Tapi sebaiknya kita chat lagi. Mama kamu khawatir. She can call me if she want. Dia bisa telepon aku kalau dia mau. Masih selalu gue cek ini. Ini apa nih? Gue pikir tadi kata-kata. Ngomong-ngomong majalahnya berubah gak sih? Enggak ya? Kalau berubah sih serem. Siapa yang ngerubah coba? Berarti ada entitas lain di sini. Ya terakhir kita ke dapur, berarti kita ke atas dulu. Kita cek-cek yang berubah atau ada yang muncul. Nah, jadi sekarang aku ngerti betapa bodohnya aku dulu. Every visit was me. Setiap kunjungan aku dulu keliling-keliling, ngeliat apapun dan mencintai tempat ini lagi. Ini harusnya bisa kan? Kuncinya di atas tuh, boy. Woi, kuncinya di atas. Lu gak ngeliat? Tak ada apa-apa. Nora lihat green thumb. Green thumb ini kayak itu dah. Ah bener kan, green thumb itu kiasan untuk orang yang ahli dengan tanaman-tanaman. Untuk orang yang ahli dengan berkebun dan merawat tanaman sebagainya gitulah. Istilahnya green thumb. Quite vulgar. Wow. Apa tuh? Kemana nih keluar? Kok gue sering lupa sih. Jadi kalau orang yang suka bertanam dan lain-lain disebut green thumb. Aku bisa aja berdiri di sini berjam-jam, tapi aku harus nemuin box tersebut. Banyak banget novel Rusia di sini. Novel-novel yang berat ceritanya. Ada foto Nora di tahun 60-an ya. Suka deh sama hairstyle-nya. Aku bisa lihat Nora duduk di situ. Tertidur. Berbaring duduk. Nggak yakin bisa nyolokin DVD player ke barang kuno ini. Barang kuno kalau lo simpen ya bertahun-tahun, wah kaya lo ini. Wait, itu bukannya adiknya Nora ya? Dia punya adik. Nggak tahu adik atau kakak. Nora sister sore. Gue kenapa mikir adik? Soalnya Nora kayak kelihatan udah tua. Nggak mungkin dia punya kakak. Kakaknya setua apa coba? Jadi pasti punya adik.
Oke, kita bikin. Gue belum ke belakang. Gak bisa balik, ya udahlah. Ada apa nih? Ada secari kertas, terus ya kita pilih yang nyala dulu. Wow. Oke, kita baca. Pardon pour la radiation. Apa tuh? Bahasa apa lagi nih? My dear, dear Nora, beribu-ribu terima kasih aku ucapkan karena kamu udah ngunjungin Meksiko. Oke, ini bahasa Meksiko. Meksiko tuh pakai bahasa apa ya? Kita benar-benar rindu banget sama kamu dan juga senyum kamu ya. Seperti yang udah kita diskusiin sebelumnya, aku udah nyiapin kamu paket kecil dengan hadiah-hadiah dari negaraku, yang mana aku harap itu bakalan bisa bikin kamu pengen datang lagi kemari. Hati-hati ya sama coklatnya. Bener-bener pahit banget. Sebuah rasa yang awal-awal tuh pasti kamu gak suka. Nanti-nanti kamu bakalan suka deh sama rasanya. Oke, sebelum pertemuan kita tuh aku punya keraguan tentang kerjaanku dan agensiku. Tapi begitu kamu datang, kamu ngerubah hidup kita semua. Aku cuma pengen kasih tahu kalau rumah aku tuh selalu terbuka untuk kamu di sini, di Meksiko. Yours truly, Isadora dan Mateo ya. Mateo. Ye, itu dan kayaknya sih. Ya, ada keluarga lagi di Meksiko. Ada apa yang terjadi sebenarnya di antara mereka dan Nora dan aku di musim panas? Oke, tekonya nyala. Kita isi air. Segala tutupnya juga harus kita buka loh. Detail. Harusnya kita matiin gitu. Oke, udah ketutup. Angkat. Nyalain. Thank you, Nora. Masih bertahan dengan kettle tradisional ini. Oke. Pakai gelas yang gede. Tehnya ini ada bedanya apa ya? Yang tengah aja deh. Orange peel. Is that sage? Aku lihat jeruk. Ganti. Oh, bisa kita pilih. White tea and rose. Kayaknya dia bikin sendiri deh. White tea and rose. Terus ada thyme. Wanginya enak. Apa ya? Rose kah? Yang kita tanam, dia bikin sendiri lagi. Iya deh, ini aja. Sendok, butuh sendok kak. Oh iya, sendoknya di sini. Halo, masuk dong. Oke, taruh di infuser ini. Supaya tehnya gak kemana-mana ya. Dua personality yang kuat. Dan ada pencuri itu. What happened exactly? Apa yang terjadi sebenarnya sama pencuri itu? Oke. Oh, simple juga ya. Pour the water. Bentar. Wait. Oke. Ada timernya segala. Ting. Buang kah? Hah, enggak dibuang airnya. Airnya. Apa tehnya? Secangkir teh hangat. Tehnya terlalu panas untukku sekarang. Aku bakal minum nanti deh. Sekarang saat yang ngecek loteng. Cara ke loteng gimana ya? Iya juga ya. Hanya orang-orang yang tinggal di desa yang punya ruangan segede gini hanya untuk makanan. Oke, ini isinya makanan semua ternyata ya. Kita harus nemuin jalan ke loteng. Ya pasti ke atas sih.
Ah, yang ada kuncinya itu jajan. Kita kan belum pernah bisa ke sana ya. Oke, ada chat lagi. SMS, bukan chat. The agency fire another copywriter today. Thought the British guy. Oke. Okay. I like him, lucky him. Apa nih? Gue gak punya background dengan dia, jadi gue gak tahu apa-apa lagi. Lucky him. Wait. I like him aja lah. Gue gak tahu. Harusnya ini sih. Nora dulu naruh kuncinya di sini. Lucu juga. Kuncinya masih tetap kepasang di situ. Rumah ini tuh gak banyak berubah ya ternyata. Oke, kita masukin kunci lagi. Bakalan jatuh lagi nggak kalau nggak salah? Oh enggak. Berarti cuma pas awal doang itu dia beneran nervous. Handle pintunya beda ya? Gue lihat-lihat. Nah, hopefully bindernya ada di sini. Ya, binder itu atau boxnya deh. Buku binder. Ya gak sih kalau bahasa Indonesia itu buku binder kan? Binder. Oke, kita udah nyampe di jalan menuju ke loteng. Waktu itu kita dengar suara si Nora, nenek lagi mainin itu ya, musik ya kalau gak salah. Aku gak nyangka kakek nenekku ternyata geeks. Tahun 1982 mereka nggunain kata-kata itu nggak ya? Mungkin dulu normal kali ya punya ruangan segede gini untuk train setnya doang. Apa aku yang ngelukis ini? Aku nggak inget. Ada surat sepertinya. Oke, kita baca ya. Dordogne, 11 Agustus 1959. Nora, minggu-minggu yang berat ya di sini. Anak-anak tuh lagi gelisah banget di sekolah. Banyak banget ujian yang harus direview. Fabrice kabur lagi. Ketemu dia di stasiun yang lagi nunggu kereta. Dia sebenarnya nggak tahu harus kemana, tapi dia pengen ngilang. Terus kita ngobrol sebanyak yang kami bisa. Kamu tahulah seberapa miripnya kita. Tapi dia tetap aja diem. Dan akhir aku juga diem. Dalam perjalanan kita ke rumah, kita berhenti di toko es krim deket pantai di Rock Gajek. Sorry banget kalau salah bacanya. Itu Rock Gajek, Gajek. Ya gitulah. Tiba-tiba aku mikirin kamu karena aku tahu kamu bakalan bisa nemuin jalan untuk piercing. Kayak ini kiasan deh. Maksudnya mungkin. Cara untuk nembus ke hatinya dia gitu loh. Hatinya dia yang tebel, orang yang keras kepala gitu. Mungkin kamu bisa ngeluluhin dia gitu. Mungkin ya. Kalau salah sorry. Di pohon atas kepala kita tuh ada daun yang tergantung ya. Ketahan sama jaring laba-laba. Daunnya itu dia ngegulung sendiri, menolak untuk jatuh ke tanah. Aku ngeliatin itu untuk cukup lama. Terus tiba-tiba Fabrice itu ngeliatin aku. Dia langsung berdiri, langsung robek daunnya. Kemudian balik lagi duduk dan ngabisin es krimnya. Tetap kasih tau kita ya, pengalaman berpetualang kamu yang luar biasa itu di Meksiko. Mereka sangat menenangkan. Your beloved Edward. Oke, kita dapat surat lagi. Senang deh baca surat-surat kayak gini. Justru yang heartwarming ini surat-surat ya menurut gua. Kita cek apakah ada barang yang bakalan bikin kita jadi flashback kayak itu.
Oke, teh kita dingin dong jadi. Keypad. Mungkin ini bisa buka sesuatu. Mungkin kakek nenekku berhasil menemukan game yang aneh. Aku sebaiknya lihat-lihat sekeliling, mungkin ada kode atau something. Oke. Apa kodenya? Oke, kayaknya sih yang atasnya itu ya, tadi logo bunga-bunganya itu mungkin. Tapi gimana cara dah? Apa nih? Oke. Kaset. Kelihatannya mereka penting. Mungkin mereka bakal ngasih tahu kodenya. Tape holder. Oke. Okay. Ah, iya, bisa backup. Nah. Duh, gue lupa lagi tadi urutannya. Kayak balik lagi dah. Balik lagi, gue catat dulu. Ini apa ya? Catatannya ya. Ini kayak summer. Summer, fall, winter, terus semi-semi apa ya? Spring. Kenapa gue mendadak lupa? Cucu. Kayak summer, fall, winter, spring. Oke, ini kan summer nih. Atas nih 7. Summer, fall ini. Wait, jadi kita bisa dengerin summer, fall, winter, spring. Oh, sama dong ini. Bentar. Gua salah. Gue pengen naruh sini. Emang bisa di play kah? C'est si calme aujourd'hui. L'automne arrive. J'adore les bruits de l'automne. Tout semble frissé. Qu'est-ce que tu fais? J'enregistre encore, Edouard. C'est gentil. Eh bien, ça m'arrive parfois. C'est vrai, mon amour. Est-ce que tu as appelé les lagueurs? Je vais le faire. Rien de presse. Ce cerisier est mort, Nora. Il faut l'abattre. Je sais. Adam 78 sebelum kakek meninggal. Aku ingat dikit banget sih tentang dia. Oke. Yang ini kita gak bisa tarik nih. Wah, ngeselin misteri banget ya. Terus winter. Attends. Tiens, prends le micro. Je sais comment marche un magnétophone, chérie. Je sais bien. Rapproche-le du feu. Sinon, Mimi ne l'entendra pas. Oh, c'est joli. Ah, j'adorais ce cerisier. Je sais. Rien ne vaut un bon vieux feu. Tu as bien raison, mon amour.
Joyeux Noël. Joyeux Noël. Christmas 78. Ayah batalin last minute. Dia bilang kakek udah terlalu lelah. Mimi fokus. Terus yang terakhir. J'enregistre. Pardon. Ça va? Oui. Un truc coincé dans la gorge, sans doute. Désolé, chérie. Oh, c'est pas grave. Regarde là-haut. C'est un busard cendré, je crois. Un oiseau de proie. Superbe. Il vient de migrer depuis le sud. Ah, oh, j'adore le printemps. Il y a tant de choses à observer. Oui, les fleurs sont sorties. Est-ce que t'as appelé le gars pour le cerisier? Édouard, ne t'en fais pas pour le cerisier. Nous le taillerons le moment venu. Je m'en fais pas, mais je veux pas que le jardin soit dangereux quand Mimi viendra. Spring, musim favoritnya mereka. Gak tau kenapa gue feel happy aja gitu dengerin rekaman kayak gini. 7245. Oke, kita coba. 7 2 4. Bien sûr. Enggak kenapa-napa. Duh, yang summer gue penasaran dah. Oke, atasnya bergerak sih. No? Wait. Ayo, turunin dong. Kok gak bisa turunin sih? Nah. Tiba-tiba kok ini. Oke. Ini. Oke. Pony. Voilà. Tapure. Oke, kita dengerin. Lagi-lagi. Apain dia? Aku nggak tahu nenek bakalan kayak gini. Pasti sih nggak ada orang yang bakalan percaya. Kita explore ya.
Musiknya enak. Kita nggak bisa ke situ kah? Oh, lihat, ada kereta beneran. Oh, apa tuh? Tape ya. Recorder. Oh, aku bisa ngerekam suara dengan ini. Wow, modern sekali. Mungkin aku bisa rekam keretanya. Dari tadi belum gue pencet. Dari tadi gue belum pencet. Ah, aku harus ambil foto dah. Ya deh. Aduh. Tinggal satu. Ayo lo. Trop bien. Trop bien. Ah, pardon, la porte était ouverte et... Pas de problème. Cet endroit est très particulier. Ton grand-père et moi nous en servions pour nous exprimer. Depuis sa mort, je l'ai gardé pour moi toute seule. C'est un peu comme un temple, si tu vois ce que je veux dire. Ce n'est pas très sain, je crois. Les lieux, les objets, ils devraient avoir plusieurs vies, tout comme ce magnétophone que tu as trouvé. J'aurais dû demander. Peut-être, mais il est à toi maintenant. Est-ce que tu voudrais venir m'aider à réparer le kayak ? Oui ! Les lieux, les objets, devraient avoir plusieurs vies. Attends, happy aja, bah. Yes, aku bakalan berkayak bentar lagi. Berkayak? Apa itu beneran? Verb kayaking. Oke, kita betulin kayak. Tapi kita coba cek-cek dulu. Nah, kamu bisa lihat nih, nenek tuh benar-benar ngerawat tomat-tomat ini. Bisa ke bawah kah? Bisa. Gila, main ini tuh perasaan tuh jadi happy, tau gak? Kucingnya 3. Sebelumnya berapa ya? Tapi terakhir kan banyak kan? Aku sih sempat membaca di bangku ini sih. Udah benar menyegarkan ya di apa musim panas ini. Pengen kesini lagi nggak bisa. Oke, pusing gue. Goyangnya terus zet. Apa tuh tadi? Yang sama kah? Oh iya sama. Lu pikir kalau yang sama udah nggak bakalan muncul lagi? Oke, thank you banget ya alat-alatnya. Nah, aku gak punya banyak waktu untuk duduk. Gak ada kata-kata nih. Udah siap, Mimi? Ya, sepertinya.
Sini-sini, ayo benerin kayaknya. Ntar ya, Nek. Ntar, Nek, ada kaset di situ. Gue malah dapat stiker baru. Oke, kita ke main event kita. Betulin kayak. Kita coba betulin dari pertama tuh benerin lubang-lubangnya ya. Jadi kamu gak bakalan tenggelam. Use glue to fix the... Lemnya belum full lagi tadi, nggak apa-apa ya, nggak bahaya tah? Oke. Tuh, harusnya full kan? Ya, mudah-mudahan gue gak tenggelam aja sih. Okay. Dari mana ya kamu bisa pelajari itu semua? Perasaan mama gak terlalu baik deh. Gak terlalu jago deh dengan alat-alat seperti ini. I enjoy it. Ya, sesederhana itu. Maksud aku, seseorang gak pasti ngajarin nenek kan untuk ngelakuin hal-hal ini. Aku tuh gak suka bergantung pada orang lain. Jadi aku belajar sendiri deh. Nah, aku harap aku juga bakalan kayak gitu ya ketika aku tua nanti. Ya, nenek harap kamu bakalan jadi diri kamu sendiri, Siri. Oke, sekarang part yang paling penting adalah dengan mengecat kayaknya. Iya dong, karena ini punya kamu, jadi harus punya warna kamu sendiri. Jangan habis dulu lah. Kurang dikit lagi tuh. Kadang-kadang aku harap aku bisa glue back full together. Bisa nempelin orang bareng-bareng. Seperti grandpa, kakek dan ayah. Ya. Tapi kayaknya udah terlambat ya sekarang. Gak ada apapun dan gak ada seorang pun yang bisa diperbaiki lagi. Nah, kayaknya udah bagus ya sekarang. Dia udah siap. Ayo kita turunin ke sungai. Akhirnya kita berkayak. I'm so excited. Kemana kita, Nek? Ada pantai kecil di bawah sana. Kamu gak bakalan ngelewatinnya deh. Hah? Pantai? Iya, bikin aja perahunya tuh seimbang. Dorjonya ini sungai yang tenang kok. Tapi ya kamu gak bakalan tahu. Ya, aku janji. Gue pengen ke situ dulu tadi. Ya. Ya udahlah. Wah. Gimana ini?
sana kan? Oh, nembus, nembus batu. Wah, gila cantik banget ini, sumpah. Wah, gue cuma bisa miss doang sih. Gila, luar biasa banget. Wah. Wah, gue bakalan appreciate ini sih. Nanti pas ngedit sih gue bakalan nonton ini. Sekarang gue fokus sama gamenya dulu. Apa nih? Udah sampai kah? Piknik kita. Alors maintenant passons à la météo dans le sud-ouest. Il fera encore chaud jusqu'à la fin de la semaine avec des températures pouvant monter jusqu'à 36 degrés. Alors profitez-en parce qu'une dépression venue d'Angleterre va arriver dans quelques jours. Ah, on est bien. Oh, ça oui. On est bien. Oh benar Nek, tidur siang itu benar-benar enak ya. Napping is life. Tapi aku pengen bereksplorasi. Ayo bangun. Apa nih? Ayo bangun. Gila enak banget. Picnic and cliff. Oh. Oh no. Yuk kita harus ambil itu semua. Bisa bantu nggak Mimi? Of course. Tadi perasaan ada. Ah itu. Keranjangnya doang kan. Kemari ayo kita cek apakah udah ada semuanya. Missing beberapa alat makan. Mungkin di air. Bisa pergi cek. Airnya terlalu dingin untuk tulang yang setua ini. Oke oke. Apa tuh ada bintang. Oh. Oh, ganti baju. Gue pikir apaan kok bintang tiba-tiba. Wah, gila, keren banget. Kacau bagus ini. Oh, udah langsung dapat nih. Apa nih? Masih ada beberapa lagi sih yang belum. Garpunya satu, sendoknya dua. Kita nggak random kan ya, nunggu ada itunya tadi kan, soalnya belum ada yang bisa dipencet nih. Gila bagus banget. Nah itu dia. Satu lagi dekat kayak. Udah kah? Udah.
Dan oke. Duit dulu. Udah. Oke, okay, I think that's all. Kayaknya sih udah semua. Wait. Tadi kalau kita ke bintang yang di atas itu, kita loncat gitu. Gue pengen dah. Bisa lagi nggak ya? Kayaknya sih nggak bisa deh. Ini baliknya gimana? Oh. Ayo balik ke rumah. Kita siapin kayaknya. Gue pengen loncat dari atas. Mimi, qu'est-ce qu'il y a? Je crois que j'ai vu quelque chose dans la forêt. Je peux aller voir? Ce n'était sans doute qu'un chat, mais vas-y, pas de problème. Fais-toi ouais. plaisir. Merci. Ok, kita explore hutan ini. Oh, ganti baju dulu. Nah, ganti baju harus ke sana ya. Biar beda. Ya sudahlah. Loncat ya. Gile. Bisa manjat semak-semak loh dia. Ya. Eh. Kok ngaco sih gue nih? Bentar. Ini kok gue gak bisa ke kiri? Halo, Spider-Man. Nah. Kok tadi jatuh sih gua? Salah satu kelemahannya ini sih, karena gambar jadi gua gak tahu mana level ya gitu. Dua jalan kayaknya. Oh bukan. Aku pikir itu jalan juga. Oh ini ya di tadi dibilang ya top of the world. Puncaknya. Gue pikir cuma puncaknya itu di loteng doang. Bahaya banget nih. Kayaknya nggak perlu presisi deh ini. Tapi mungkin kalau di ituin jatuh, kayak mau jatuh tadi ya, serem ya.
diizinin buat explore malah naik bukit ya. Gile. What? Gila lu. Oh bahaya lu mainannya ini. Masih bocah lo. Manjat lagi. Silo. Silo banget. Hai. Bisa diambil? Gimana ngambil? Pas sudah di atas kali. Yah. Gimana itu ngambilnya? Buset. Luffy. Messi. Wow. Super beau. Super beau. Faudrait que je prenne une photo. Qu'est-ce que tu fais là? C'est chez moi ici. Interdit d'accès. Mais t'es le voleur du marché toi. Je suis pas un voleur. Redis jamais ça. J'emprunte, c'est tout. Tu empruntes? Vraiment? Je leur rendrai leurs affaires, avec des intérêts, quand j'aurai trouvé le trésor du coulobre. Le coulobre? Un dragon géant, qui dort au fond de la Dordogne. Il surveille un immense trésor. De quoi rembourser les gens du marché, bien sûr. Assez pour être apprécié de tout le monde, tu verras. Tu penses que t'as besoin d'aide? Pour trouver le trésor, je veux dire. De l'aide? Tu viens de la ville, c'est ça? Comment une fille de la ville pourrait m'aider à trouver le coulobre? Je suis une aventurière! Me fais pas rire. Si j'étais pas une aventurière, je serais sûrement pas montée ici toute seule. D'accord. D'accord. Il faudrait peut-être que je te teste. Me tester? Il y a une énigme là-dedans. Si tu la résous, je verrai si t'es digne de confiance, citadine. Mais d'abord, attrape! Wado? Qu'est-ce que... Mimi? Tout va bien? Oui, oui, ça va. Oui, oui, ça va. Mais pourquoi t'as fait... Il est plus là. On se retrouve dans mon antre secret demain, si tu résous mon énigme. Ah, tu vas voir si je suis pas une aventurière. Ngamuknya kayak Luffy. Ya. Kata-kata tadi dah. Aku pengen dari atas itu. Gimana cara? Langsung ganti gitu ternyata. Ayo loncat, udah gue pencet nih A-nya. Nah, tadi sih sekitar sini ya. Oh itu. Oh ini musik intronya. Gitu sih. Ini berenangnya malah kayak pantomim ya. Oke, kita balik ke daratan.
kita udah pakai ketiga tempat. Apakah kita akan pergi dari sini? Iya, saatnya balik ke rumah. Apa yang kamu lakukan di atas sana? Explore, thief climb. Explore. Aku explore seluruh bagian gunung sini, setiap batu-batuannya dan setiap semaknya. Wow, mantap. Jadi gimana menurut kamu tentang spot ini? Nice kan? Dangerous, beautiful, wild. Beautiful. I'd say beautiful. Iya, yeah, cantik banget di sini. Nenek seneng deh kamu suka tempat ini. Kamu tahu dulu nenek tuh sering banget kemari sama kakek dan juga papa kamu. Enjoy Miss Hemsworth. Force. Enjoy aja dah. Apa dia enjoy? We were. Ya, itu sulit sih ngobrol sama dia. Kamu tahu kan? Iya, aku tahu. Papa kamu, dia, ya kamu tahulah. Ya, coba aja kita enjoy momen itu bersama-sama. Yuk, kita balik ke rumah. Iya, aku juga capek. Balik ya ke sana. Ternyata ini mekanisme ngendarain kayaknya tuh gak ribet ya. Happy sih gue. Gue pikir tuh harus digoyang kanan kiri gitu. Terus puter-puter kayak lagu ya. Ternyata kita cuman harus kontrol aja. Terus kita bisa ngepot juga. Ngepot. Wede. Nenek diajain ngepot. Aku lupa beli telur lagi buat makan malam hari ini. Aku coba cek ke tetangga deh. Siapa tahu dia punya. Apa yang kamu akan lakukan selagi aku di sana? Aku mau ngerjain binder aku. Oke, ide bagus. Tapi kayaknya kita bakalan mecahin puzzle deh. I'm pretty sure. Dan karena sekarang gue sendirian, kita lihat apa yang dia kasih. Puzzle apa sih yang pengen diselesain? Oke, kita keluarin semua. Instruction. Instruksinya apa nih? Oh, nanti aja. Musiknya keren amat. Kayak James Bond bisa nempel sebel. Dan stiker. Kenapa ada norak di situ? Terus ada peta kayak ini. Yuk, kita baca instruksinya. Taruh stikernya di lokasi yang tepat ya. Terus kedua, apa tuh? Aduh, mampus dah. Oke, harusnya ini di sini. Ini pasar kah?
Iya bre, ini kayak pasar bre. Oh, gue baru nyadar. Iya, ini ada yang nyambung nih, gambarnya nih. Oh, kalau gue stuck, gue tinggal nyari itunya aja ya. Oke, oke. Ini berarti ini yang ada segitiganya nih, mana nih? Nah, ini nih kayaknya. Nah. Ini jembatan. Kalau sini jembatan berarti balon udaranya situ. Kalau nggak kanan kiri, ya pasti kiri sih. Pas cocok. Oh ini nih. Ini kayak perahu deh. Iya betul. Dua lagi. Kayaknya ini bawah. Nah. Ini dia ya, rumahnya dia ya. Oke, dan apa nih selanjutnya? Oke, step 2-nya sekarang adalah menghubungkan stiker itu, jadi bisa ketemu di mana titiknya itu saling berkaitan. First line, stone cannot fly. Gimana sih? Maksudnya ini gini. Apa ini? Gue gak bisa ngapa-ngapain. Coba ini ke mari. Oh, oke. Across the bridge, you'll find my house. Across the bridge, you'll find my house. Ini berarti kan ke sana. Oh gitu. Gue tadi pikir tuh kita harus ngikutin jalan ini ya loh. Circle where the two line cross. Ya tadi gue pikir harus ngikutin jalannya gitu. Ternyata cuma ngubungin ke balon darahnya dong. Easy, a baby could solve this. Gue tapi hampir salah. Menarik. So far ini kayaknya, ya nanti dah gue ngomong di terakhir aja. Kayaknya udah mau kelar juga. Oke, kayaknya aku harus ngasih tahu pencuri itu kalau aku udah nyelesain puzzle-nya. Aku harus manjat pohon itu dan coba manggil dia. Oh, sekarang banget nih. Adakah yang bisa kita ambil? Gue sosok eksplorasi padahal gue gak mau ngomplit ini. Padahal udah banyak banget yang kelewat. Udah amat lah. Gaskan ke pohon sini ya. Buset. Yuhu. Haro. Ah, gak bisa diklik. Situ. Kok nggak kelempar?
Yuhu, kayaknya aku bisa nemuin kamu. No way. Told you, aku kan seorang petualang. Well, well done. Sumaro. Aku bahkan kesana besok. Kita bisa diskusi tentang gimana ya tadi cara baca ya. Lacolobro. Lacolobah. Nggak tahu dah. Oke, okay, cool. Sampai jumpa besok. Lelah, ketinggian. Oh enggak. Oke, okay, sekarang aku tahu kemana harus pergi besok. Aku harus turun. Aku harus sembunyiin. Lalu aku bisa kerjain deh halaman binder aku. Apa ya? Ya inilah piknik. No. Salah pencet. Oke. Oh, ini akhirnya ada suara ya. Itu suara kereta. Kayaknya ini bisa ngerekam suara dimanapun deh. Iya. Oke, banyak banget ya suara yang gue lewatkan ya ini. Iya, mungkin gue harus ngerekam suara pas lagi di sungai kali. Soalnya yang possible cuma di situ menurut gua. Oke, ini kereta. Suaranya berarti taro. Ya, gua kurang kiri lagi. Ya udah lah ya. Kata-katanya juga kurang 4. Apa nih? Gak ada kayak nih. Explore boleh. Adventurer boleh. Sama Queen. Oke, boleh. Berantakan banget ya, sumpah. Udahlah. Ini saat makan malam. Ya. What a day. Wow. Oke. Balik lagi kita. Iya. Chapter 4 udah kelar. So far ini chapter yang paling menyenangkan buat gua sih. Karena banyak banget yang kita lakuin di sini dan semuanya itu menarik-menarik ya. Apalagi di sini juga kayak kita dapat apa ya? Satu kegiatan lagi yaitu adalah merekam suara. Sebelumnya kita harus memotret, terus sekarang kita bisa merekam suara. Habis itu berarti di sini ada 4 eksplorasi kan. 4 collectibles yang harus kita kumpulin. Namanya juga collectibles ya. Ada foto di mana filmnya itu sebenarnya terbatas. Terus ada suara yang baru hari ini kita dapatkan ya. Kita ngerekam suara. Terus ada kata-kata yang itu susah banget dicarinya. Kalian harus ngedeket ke objek tersebut baru muncul kata-katanya. Yang mana gue juga miss banyak. Terus yang keempat ada stickers. Ya kalau ini ada petunjuknya sih sebenarnya harusnya. Cuman kita harus rajin-rajin explore aja ya. Dan kalau sekali lagi kalau kita lewat dari chapter tersebut kita udah nggak bisa dapetin semuanya sih.
jadi kita harus ngakuin di chapter tersebut. Ya gitu aja, nggak sabar sih nyoba chapter selanjutnya. Tapi ya untuk sekarang kita udahin dulu. Thank you banget udah nonton. Kita ketemu di chapter-chapter selanjutnya ya. Bye-bye.